semenjak bos kita tobat, kita tidak pernah makan enak lagi. Iya juga ya. Kita lapar. Kita lapar. Kita haus. Aduh. Haus. Aduh. Ada baiknya kita tidur. Putar musik. Bilangin mau tidur. Cepat tidur begitu bodoh. Halo. Ya, ada apa? Ya. Kenapa? Ya, cepat itu, cepat itu. Aduh, barang pinjam belum lunas. Aku harus cari dia. Aku harus cari itu arah sana. Lu ketali kenanya? Hah? Tali. Tunggu kaki. Ini. Bang. Banyak beda tuh, Bang. Stop. Apa? Sadar, itu juga manusia. Hargai gue sedikit, bro. Apa lo mau jadi sok pahlawan di sini? Eh, maksud gue bukan begitu, bro. Harganya dia sedikit. Harga apa? Dia bunuh teman gua. Salah tahu, dia bunuh bayaran. Dia bunuh teman gua. Cari anjing. Oh, ternyata selama ini dia ambil kayu, dasar anjing. Tuh. Apa ini? Buang ini. Ini kasar ya? Ini kambal ya? Ini kakinya? Ini katangannya? Oh, kakinya ini. Kakinya. Lari! Satu kali. Kira-kira bisa lepasin, teman. Pegang tuh mandernya. Pegang tangannya. Orang. Udah masih hidupin lagi tangannya. Angkai lah. Ini anak. Gimana saja? Mati.
kuat. Ini begitu nih. Nah, gitu nih. Lu mau tahu ini sebenarnya siapa? Gue sudah tahu. Jadi selama ini dia pembunuh bayaran. Dia sudah bunuh mantan. Dia pembunuh bayaran. Tapi mukanya kok alim. Tapi hatinya busuk. Lo mau tahu dia lebih jelas? Sini. Sini gua. Kok gerungnya bisa tutup? Ada yang gak beres nih. Gerungnya kok bisa tutup? Lo siapa? Gue pemilik gedung ini. Lo siapa? Lalu yang ngontrak mana? No? Tuh. Astaga birullah. Bos mau kemana? Udah. Bangun nih. Hei bang, pulang dulu ya. Ya, hati-hati. Ntar ada maling undang lo. Hei, bangun nih. Mulur aja, mulur aja. Mancaranmu berkembang. Bangun nih. Udah subuh kemana tidur. Mulur aja, mulur aja. Bos mau kemana, woi? Bos mau kemana? Gak tahu. Bos mau kemana? Gak tahu. Bosmu hilang. Kamu malah enak-enakan tidur di sini. Dasar anak buah tidak tahu diri semua ini. Selama ini yang kasih makan kamu siapa? Bosmu kan? Iya. Bangun, cari bosmu. Hei, bangun nih. Hei. Bangun nih. Kamu tahu dia sebenarnya? Tahu? Ya. Sebenarnya gue udah pernah ketemu dulu sama dia. Lalu? Dia itu pembunuh bayaran kelas kakap. Kadang dia hampir membunuh orang setiap hari. Waduh. Terus kenapa lu gak mati? Panjang ceritanya. Waktu itu saya pergi di sini. Terus dia melihat saya. Dan dia langsung saja menghajar saya. Tapi ya, gue hampir dibunuh oleh dia. Terus? Ya, dia berhasil melawan. Tapi gue masih belum percaya. Mukanya kok alim. Kalau lu tidak percaya ya, terserah. Oh, kalau begitu kita tunggu saja dalam 5 hari. Kalau tidak ada korban lagi berarti dia selama ini pembunuhnya. Ada baiknya kita amankan dulu. Kisim satu. Kamu, Lisa. Tunggu, muka dulu, Bobo. Kalau saya pergi ke bunuh tuh, wah, mau sekali lihat itu. Kamu mau tahu selama ini yang kasih makan kamu siapa? Bos. Terus kenapa kamu malah diam di sini? Cari. Oke, nanti pagi. Masih mau tidur nih. Tidak ada istilah nanti dalam kamus bahasa Inggris. Masih molor kamu ini. Woi, bangun, woi. Masih tidur dia. Masih tidur. Woi, sabar, Pak. Tidur aja, tidur semua ini. Eh, bangun, woi. Bangun. Ngomong-ngomong, bisa numpang tidur gak? Nggak boleh. Cuma satu malam aja. Besok kita pergi. Kalau mau, ini gendong. Masalahnya, gua nggak bawa dompet sekarang. Nah, terus? Gimana dong? Masalahnya, gua kasihan dua anak ini, Bang. Dek. Kurang ngajar ini. Kalau sama orang tua tidak bisa begitu. Kurang ngajar ini. Bodoh amat. Masalahnya gua kasihan dua anak ini. Dua hari yang gak makan ini. Hah? Kurang nih. Coba lebih bisa kak. Tidak ini. Bagus nih. Bisa aja kurang lah. Ntar nih kan kalian jangan. Sudah mi. Aman sih. Besok pagi kita kesini lagi. Pulang, aman nih. Ya tunggu dulu. Kalau memang benar 5 hari tidak ada korban lagi, jadi saja terjadi. Terbunuh saja. Iya. Pulang. Terbunuh. Ya. Ya.
Kan otak kali kau. Ini lalu kita tidur di mana ini malam, Bang? Okay. Ah, tidur depan rumah saja itu. Ah, gua pulang dulu ya. Hati-hati, Bang. Terserah lu dah situ. Kita tidur di sini aja. Besok jam sekitar jam 6:30. Apa ini? Begini. Besok sekitar jam 7 kita pergi cari bosmu. Masalahnya kalau bosmu enggak pulang, utang bagaimana dia bayar utang ke gua? Kita tidur di sini aja. Selamat malam nih.